penggemar musik Indonesia. Seorang pelajar yang tanpa sengaja karena kemampuan vokalnya memasuki dunia rekaman. Setelah dua album diselesaikannya, yang terakhir Bintang Kehidupan pun meraih sukses. Bagaimana kemudian ketenaran ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kawan. Jumpa lagi bareng Cang Rido. Dan kembali Cang Rido menanyakan tentang Amel Amelia, gadis cantik mirip Nike Artila. Dan pada kesempatan kali ini Cang Rido menanyakan tentang foto-foto teh Nike Artila dan wawancara eksklusif di salah satu acara di TVRI. Yang Cang Rido satukan dalam satu video yaitu tentang foto-foto teh Nike Artila dan juga wawancara ini. Dan agar teman-teman sebelum melihat wawancara teh Nike Artila, teman-teman juga bisa melihat foto-foto teh Nike Artila yang evergreen. Dan ada juga beberapa yang jarang kita temui ataupun langka. Dan bagaimana wawancara teh Nike Artila bersama TVRI? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Dan jangan lupa buat yang baru menemukan channel saya untuk selalu mensupport dengan cara like, comment, subscribe dan juga share, agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Oke kawan, ikuti videonya kali ini dan cekidot. Dalam waktu singkat namanya sangat dikenal oleh penggemar musik Indonesia. Seorang pelajar yang tanpa sengaja karena kemampuan vokalnya memasuki dunia rekaman. Setelah dua album diselesaikannya, yang terakhir Bintang Kehidupan pun meraih sukses. Bagaimana kemudian ketenaran ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari? Emang ya dulu saya nggak pernah menyanyi, nggak pernah main film. Terus sekarang ada perubahannya, sekarang ada. Dan kalau kesibukan nyanyinya terus meningkat sampai suatu saat show-nya bentrok dengan ulangan sekolah, gimana? Aduh, gimana ya? Kalau misalnya Nika ada show, terus ada ulangan di sekolah, Nika juga ikut nasi sekolah.